Siapakah yang akan membawa pulang wang tunai RM10,000 untuk cabaran Raja Tarik FNN 2014? Kita saksikan. Tengok bola, main bola, minumlah teh tarik FNN lah. Tengok persembahan saya, Sarima, Girl Power. Persembahan kami bertemakan Teddy. Lima teh tarik FNN, yeah! Senang saja pemenang kami. Latihan, latihan, latihan. Kumpul Rebels, ha! Selain teh tarik FNN, ini adalah mekrun kelapa juga diperbuat daripada susu pekat FNN. So, Niki kena cuba satu. Sedapnya lazat. Sedapnya. Nak cuba jugalah kat rumah. Ini apa rasanya? Wow, this is nice. Where this make from? Lima pekat manis FNN memang sedap. Yang terbaiklah buat setakat ini. Sedap untuk raya. Sedap kan? Dah tahu dah sebab ayam buat. Amboi-amboi Farah, kononnya Farah yang buat. Sebenarnya rahsia kuih itu sedap adalah dengan menggunakan susu pekat FNN. Inilah rahsia sebenarnya kuih itu lemak berkerim. Kita kacau sampai sebati. Kita kepal dengan cara yang betul-betul padat, memudahkan kita untuk proses memasak. Okey, dah pun siap. Sekarang ini saya akan masukkan ke dalam oven yang di-preheat kepada 180 darjah dan kita masukkan 10 hingga ke 15 minit. Rasanya memang sedap dengan susu pekat FNN.